Halo teman-teman, bersama aku Keke. Ini aku baru beli. Ini kertas-kertasnya udah lama aku dan itu. Semuanya ada 31. Sekarang kita tinggal menyusunnya ya teman-teman. Mana ya yang satu P-nya? Ini kertas minyak teman-teman. Kertas minyak, maaf ya teman-teman, terlalu banyak. Nanti makan teman-teman cantik. Kau ini lalu kita pilih ini. Ini sama kayak tadi gitu. Kan? Ada separuh yang udah aku tulisin. Kita ambil yang aku udah tulisin ya. Yang ini. Ini ada yang ini enggak? Cari dulu. Ini aja yang berbi. Lalu aku pakai yang frozen. Aku ada satu frozen. Lalu kita udah lagu lalu untuk kertas lagi ya teman-teman. Untuk kertas lagi jawab aku deh itu ya teman-teman, sorry. Lalu kita ini ya, ini beli. Gambaran aku dan di bagian ada juga gambaran aku cantik kan ya, aku gambaran aku sorry ya teman-teman. Ya kan aku tidur ini kira tertawa kan dengar keke ngoceh. Lalu yang ini teman-teman apa siap aku tidur. Lalu kasih lagu ya teman-teman, lagu kayaknya ini Bobo, kata mana? Bukan cinta bisa Afgan ya, bukan cinta bisa Afgan. Babola, sayang, kita pilih ini.
ini yang udah aku tulisin, nanti kamu masukin kalau ada lagi, kalau nggak ada lagi ini berarti udah aku tulisin teman-teman. Dan tidak akan mengalahkan orang lain atas kematian istri saya. Sian juga dilihatnya kalau begini. Dan namanya kehilangan orang yang paling kita sayang. Memang sedih banget. Sedih hati Leli yang tetap hidup. Gara-gara ditinggal bang yang kau. Ini kasih lagu ya teman-teman, kita kasih lagu lagu yang mana ya teman-teman, kayaknya ini judulnya Kau Curi Lagi. Kau curi lagi. Tahu banget gimana caranya bikin kreatif ini. Lalu kita helpin ya perkesan ini. Lalu yang udah aku tulisin, aku tulisin lalu kita kasih lagu lagunya. Ini judulnya selalu mengalah. Selalu mengalah. Selalu mengalah. Selalu mengalah. Oke, lalu kita lalu kan aku udah kita ini kertas lagi yang sama. Ini judulnya menghapus jejakku. Selama ini kan ya kamu pergi, aku nggak bilang mau itu. Iya, aku usahain bilang bisa pulang ke rumah. Aku juga kangen banget. Udah habis ya yang aku tulis. Aku ada lagu ini. Judulnya ya. Ini kertasnya. Ini kertasnya.
sudah banyak sih. Semua perjanjian antar perusahaannya hampir semuanya dipegang langsung sama Lydia. Karena memang Lydia yang paling bisa mengatur mereka semua. Sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa di crash di bawah ini. Bye bye.